Pemeriksaan yang saya alami itu dilakukan pada bulan April, pasnya tanggal 21 April tahun 66. Saya diperiksa di Jefferson. Kalau saya cuma suruh duduk di lantai ini saya dipukul dari belakang pakai copper ring, tahu copper ring ya? Copper ring itu ring sabuk militer yang lebarnya sekian tuh, itu kan ada besinya. Apanya namanya ya? Timang ada besi toh. Nah itu yang untuk mukul saya di punggungnya. Berkali-kali sudah nggak bisa dihitung berapa kalinya. Tadi di itu pemeriksaan yang resmi ya. Ada penyiksaan yang resmi, yang tidak resmi itu artinya misalnya saya sedang duduk mau ngantri mau masuk ruangan. Di situ ada apa? RPK jalan. Saya kan nengok gitu. Jalan lagi saya nengok. Saya popor, pukul, gigi saya ditendang, rompol dulu. Kemudian pada waktu pemeriksaan di dalam kamar, itu mereka seluruh disuruh berkelahi masing-masing oleh RPK tuh. Satu sama lain suruh berkelahi. Kalau nggak mau mukul, dikasih contoh gini cara mukulnya. Gitu. Terus disuruh menghadap tembok ini. Ditendang, dipukuli. Itu penyiksaan-penyiksaan yang di dalam, bukan dalam pemeriksaan, hanya ya gimana ya, cuma sepertinya untuk hiburan aja bagi mereka ya. Kita merasa disiksa, tapi mereka mungkin merasa bagi hiburan. Saya angkatan pertama ke Pulau Buru itu. Pertama kali barak yang saya tempat itu belum selesai. Baraknya sudah ada, ya, 20 barak, tapi yang selesai baru 10. Sehingga langsung saya kerja bakti, belum ada alat waktu, jadi rumput-rumput itu kita bubuti dengan tangan. Ya udah tangan kita rusak semua. Kemudian ada cangkul, ada parang, ada gergaji, itu baru kita gunakan untuk membersihkan ini. Kemudian beberapa bulan kemudian, nah waktu itu kan kita tanam masih padi gogo, tanam ladang belum buat sawah, belum sawah ya kita buka hutan, tanam padi gogo. Kehidupan di sana itu kita kan ya bersenang-senang, menenangkan diri sendiri dan juga menenangkan teman-teman. Kita main drama, kita main musik, kita latihan gitar, buat gitar sendiri, latihan gitar, main tari itu saya ada tari di sana waktu di sana. Terus sepak bola, kita sering pertandingan sepak bola antar unit. Memang prinsip saya memang di sana saya harus makan apapun yang bisa dimakan selama makanannya tidak membahayakan untuk menjaga kondisi karena di sana jelas makan kan tidak bisa milih ya, yang penting itu sehat ya, tikus dimakan, ular dimakan, biawak dimakan. Untung sekali banyak ikan sana, ikan air. Dan pikiran memang harus kita tenang, jangan sampai stres. Kalau stres banyak ada yang stres pulang stres kondisinya nggak sehat. Kalau saya pikiran memang ya udah ini resiko, saya ditahan resiko. Yang penting kita bisa bertahan hidup. Karena bagaimanapun keluarga saya menginginkan pulang dalam keadaan sehat. Saya pulang itu yang namanya rumah itu udah kosong, nggak ada apa-apa. Tempat tidur nggak ada, lemari tinggal satu. Sekarang masih ada yang menghadap lemari. Masih ada menghadap lemari, itu tinggal itu. Sudah namanya sepeda saya Hammer dulu teramat persanang, udah nggak ada. Kemudian tahun 81 itu kan saya dipanggil untuk membuka klinik. Saya Mbak Patek cari teman, nah, Wahyudi. Kemudian saya Wahyudi diberi beasiswa untuk pendidikan di RSM, di Lembaga Pendidikan Akupuntur di Salemba. Sekarang saat ini saya ya kalau ada pasien datang ya saya tangani. Kalau dipanggil kira-kira jaraknya dekat saya mampu ya saya datang, saya datangi. Saya di Draka juga ada jual sedikit-sedikit sembako, itu ada mie, ada gula, ada macam-macam minuman itu. Kemudian ayam juga saya ternak ayam untuk hiburan. Kemudian kolam ikan ada itu di belakang. Nama saya Sutikno, saya penyintas penyiksaan.